Ya, selamat pagi teman-teman. Salam bahagia selalu. Pagi ini kita di Pasar Pon Ambarawa, kedatangan sapi super jumbo ini, mantap sekali. Sepertinya yang sebelah kiri FH jumbo sekali ya, bokongnya terlihat buder sekali. Kita lihat penurunannya teman-teman. Waduh, suasana cerah pagi ini di Pasar Pon Ambarawa. Kita akan lihat penurunannya. Weker ya. Ini bulldozer hitungane. Weker ya, coba ditimbang, Bos. Was. Bulldozer lewat. Lihat bokongnya, Jos. Mas, tubuhan. Wah, ginuk, Bos. Langsung. Sikile kurang maju. Hampir 1 ton, Bos. Meh 1 ton. Hampir 1 ton. Keker banget ya. Prospek ini. Ini gempar ini ya. Jadi sapi terbesar ini di Pon Ambarawa ini. Mantap lah makunya. Di video-video rian, Pak. Di video-video sih. Iya, Pak. Belgian Blue. Mantap ya. Saking putih, Pak, jenengan, Pak. Cirebon. Cirebon. Waduh. Pak siapa? Nana. Ya. Kandangnya namanya, Pak? Enggak punya kandang. Memang mau jual Cirebon. Beli? Apa? Mau beli sapi atau gimana? Mau beli. Rencana berapa ekor, Pak? Enggak sedikit, mau beli kecil, beli dua aja. Oh, dua ya. Oke, semoga sudah banyak sih. Oke. Ada 30 aja. 30 ya. Di Pasar Pon ini memang mantap-mantap ya, Pak ya? Nah, lumayan. Ya, seperti... Modilan sama kerabat, Pak. Oh, ya. Seperti yang ini ya, teman-teman. Memang sekali, mantap sekali. Ya, seperti ini ramai sekali jadi tontonan ya, nih. Menggembarkan Pasar Pon. Nih, ramai sekali para penonton. Sapinya dengan kakinya yang tinggi, cukup besar sekali ya. Dengan atasnya punuknya juga tebal. Ya, kita coba lihat kulitannya, Mas Bro. Wah, kulitnya cek mayan, Bro. Ya, ngeliwir jari Mas Bejah. Masih ngeliwir ya. Dagingnya banyak ya. Asli keker ini. Mantap sekali ya, besar sekali ya. Tanduknya sedikit aja. Dukul ya. Ya. Bagus ini. Bagus ya. Bawa pulang, Pak, ke Cirebon. Main pegemukan ya, Pak? Apa? Main pegemukan? Ya. Pegemukan sama breeding. Sama breeding ya? Mana aja saya? Pati. Pati? Ya. Pasar Wage Pati itu? Ya. Margorejo itu. Kalau melihat sapi kayak gini gimana, Pak? Wah, seneng banget ini. Bagus. Masa, ini yang perlu ini kayak begini. Kriterianya kayak gini gimana, Pak? Maksudnya? Bagus ya. Waduh. 3 tahun ya.
ampas ya kayaknya. Hampir 1 ton up gemparkan Pasar Penambarawa. Kalau ini jenis apa, Pak? Namanya? Simental moncong. Simental moncong ya? Jumbo sekali ya. Ini perkiraan kalau kurbanan bisa nyampe berapa ini, Pak? Jualnya? Hah? 1 ton lebih ini. Iya. Sampai ini ada. Bisa laku 50 ke atas ya, Pak ya? Ya. Mungkin dikasih 60 juga. 60 belum ya? Enggak mungkin dikasih. Mantap sekali ya prospeknya. Ini kalau di sini nanti laku berapa terus dijual untuk kurbanan juga untungnya banyak sekali ya. Resikonya bernyawa ya. Ya namanya usaha peternakan gini ya, resikonya juga nyawa. Dan ini cukup mantap sekali ya teman-teman. Sangat prospek sekali. Oke, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita di Pasar Penambarawa, sangat besar sekali. Baru kali ini ada datang sapi besar. Biasanya belum ada yang datang ya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.